Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abdu rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah tuan-puan, pada hari ini saya ingin berkongsi kepada tuan-puan tip hidup bahagia. Firman Allah Subhanahu wa taala, auzubillahi minasyaitonir rajim, man 'amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Yang maksudnya, sesiapa yang mengerjakan amal soleh dari laki-laki dan perempuan dan sedangkan dia beriman, wa huwa mu'min, sedangkan dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka sesungguhnya kami, kata Allah Ta'ala, akan menghidupkan dia dengan kehidupan yang thayyibah, yang baik. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan membalas mereka dengan pahala yang berganda, dengan pahala yang lebih baik daripada amalan mereka yang mereka lakukan. Di sini tuan-puan jelas menunjukkan kepada kita, jika kita menjadi seorang yang soleh, seorang yang soleh, solehah, iaitu mengerjakan amal yang baik ini, yang mana amal yang baik ini jangan kita tinggalkan solat, puasa dan juga zakat. Itu yang asas dalam agama kita. Kemudian kita kena berakhlak yang baik, akhlak yang mulia, dan juga kita perlukan seorang yang berilmu, yang belajar dan terus belajar dengan ilmunya. Kuncinya ialah menjadi orang yang soleh ini, Allah Ta'ala akan bahagiakan hidupnya. Janji. Falanuh, maka sesungguhnya. Lam itu adalah lam litakik, menunjukkan Allah Ta'ala berjanji kepada kita, Allah Ta'ala akan memberi kehidupan kepada kita, kehidupan yang baik. Ini jelas. Dengan kehidupan yang baik di dunia, Allah Ta'ala tambah lagi dengan kehidupan baik lagi di akhirat, dengan memberi pahala yang berlipat kali ganda. Itu sebablah Rasulullah SAW ada mengatakan kepada kita, arba'un min sa'adatil mar'i. Empat perkara jika ada pada seseorang itu, dia akan bahagia. Yang pertama, antakuna zaujatuhu salihah. Dia mempunyai seorang isteri yang salihah. Yang keduanya, wa auladuhu abraran. Mempunyai anak-anak yang baik. Yang ketiganya, wa khuladahu salihin. Mempunyai kawan rakan sejawat ataupun rakan taulan yang soleh, yang baik-baik. Wa ayakuna rizquhu fi baladih. Dan rezekinya berada di negerinya. Daripada keempat-empat ini jelas menunjukkan kepada kita, tiga di antaranya ialah sifat soleh. Isteri yang solehah, anak yang baik, anak yang soleh. Itu yang kita selalu doakan supaya, ya Allah, berikanlah kami anak-anak yang soleh, ya Allah, yang akan mendoakan kami. Kerana apa? Doa anak yang soleh ini di antara amalan yang tak diputuskan oleh Allah SWT apabila kita mati. Iza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu, semua amalannya akan terputus jika mati anak Adam ini, illa min thalas, semelainkan tiga perkara. Iaitu yang pertama, sadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Yang kedua, wa al-ilmu yuntafa bih, ilmu yang bermanfaat yang diajarkan pada orang lain. Yang ketiga, waladun salihun yad'ulah, anak yang soleh mendoakannya. Oleh itu tuan-puan, marilah kita jadikan diri kita ini seorang yang baik, seorang yang soleh. Bentukkanlah keluarga kita sebagai keluarga yang soleh. Dengan itu Allah Ta'ala akan memberikan kehidupan kita kehidupan yang baik. Oleh itu marilah kita sama-sama menghayati hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita, "Iza aradallahu azza wa jalla bi ahli baitin khairan adkhala alaihim rifq." Jika Allah Ta'ala mengendaki kebaikan pada sebuah keluarga itu, maka Allah Ta'ala akan memberikan kepada mereka sifat lemah lembut. Oleh itu tuan-puan, marilah kita hayati hadis ini dan juga mengamalkan apa yang difirmankan oleh Allah SWT. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.